ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وعلى رسول الله وعلى آله وأصحابه ajma'in amma ba'du Pemirsa Umat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu SWT Di antara ciri, sifat dan keadaan hati yang hidup Hati yang memiliki kehidupan adalah ketika hati itu padanya Ada kepekaan, ada ihsas hati yang peka terhadap keadaan, kondisi yang terjadi pada pemilik hati tersebut, seorang manusia. Peka dengan kekurangan-kekurangan, kejadian-kejadian. Hati yang bisa menimbang, merasakan, dan menemukan perbedaan antara keadaan ketika pemilik hati itu, dalam keadaan memiliki semangat etos, ada harapan-harapan. Untuk berbuat kebaikan, dan ketika pemilik hati itu berada pada kondisi menurun semangatnya, dan dengan mudah melakukan hal-hal yang tidak lagi persis, tidak lagi sama seperti. Ketika dia memiliki semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, hati yang peka sekali lagi bisa merasakan, bisa membedakan, bisa menemukan di antara dua keadaan yang ada pada seorang manusia, keadaan ketika dia memiliki semangat. Untuk melakukan kebaikan dan keadaan ketika dia memiliki atau terjadi pada dirinya penurunan semangat itu, ketika terjadi berbagai bentuk perbuatan yang menunjukkan melemahnya, berkurangnya kehidupan hati itu, dan semangat yang ada pada seorang hamba. Pemirsa Umat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya seorang, seorang mukmin, seorang mukmin yang beriman, seorang mukmin yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang mukmin yang senantiasa melakukan muhasabah, introspeksi, seorang mukmin yang merenung, tafakkur, apa yang dia persiapkan bekalnya zatnya untuk kehidupan akhiratnya. Seorang mukmin yang takut ketika satu waktu, ketika satu saat dia diantar oleh sekian banyak manusia menuju ke liang kubur, ke liang lahat. Seorang mukmin yang memahami bahwa kehidupan di dunia ini ketika seorang beramal, seorang beribadah seorang melakukan perintah Allah adalah untuk hari waktu dia digotong dia diantar dia diangkat menuju pembaringan yang pembaringannya yang terakhir ketika dia meninggalkan dunia ini maka dengan seluruh keadaan dan sifat-sifat ini pada seorang mukmin maka sepantasnya seorang mukmin memiliki hati yang peka. Kepekaan hati seorang mukmin adalah buah dari usaha, upaya, kesadaran seorang mukmin untuk senantiasa membina, menata, dan melakukan berbagai upaya untuk mengkondisikan, untuk menguatkan. Untuk membangun peradaban hatinya, kehidupan hatinya, maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menemukan dalam lintasan sejarah orang-orang beriman, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang saleh, bagaimana mereka memiliki kepekaan hati. Ini. Bagaimana memiliki, mereka memiliki ehsas sensitivitas? Bagaimana mereka hidup dengan bekal ini? Bagaimana mereka mengarungi, menghadapi berbagai ujian dan cobaan? Ujian dan cobaan dalam bentuk kekurangan, sebagaimana ujian dan cobaan dalam bentuk kelebihan, kekayaan maka mereka memiliki kepekaan ya memiliki kemampuan untuk mendeteksi apakah mereka masih berada tetap berada di atas jalan kebenaran menyusuri dan meniti jalan kebenaran itu dengan fenomena dua bentuk ujian tadi ujian kelebihan ujian kekayaan dan sebaliknya ujian kekurangan, ujian ketakutan, ujian kecemasan. Bagi mereka yang mereka jaga, yang mereka pertahankan, yang dengannya mereka istiqamah. Apakah di antara dua ujian itu ketika mereka terombang-ambing ya, bergeser ke satu ujian ke, kepada ujian atau bentuk ujian yang lain? Ketika mereka meraba hati mereka, mereka merasakan keimanan kepada Allah, mereka merasakan kecintaan kepada Allah, mereka merasakan ketundukan kepada Allah, ataukah kemudian ketika mereka menghadapi dua bentuk ujian tadi, maka dengan itu, bersamaan dengan itu, menjadi hilang kehidupan hati menjadi lemah hati, menjadi sakit hati, bahkan menjadi mati hati itu. Inilah yang dimiliki oleh orang-orang dahulu. Kehidupan hati mereka, kepekaan hati mereka menghadapi berbagai bentuk ujian dalam kehidupan mereka. Di antara mereka para ulama, orang-orang saleh, orang-orang beriman. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Bagaimana beliau menggambarkan kepekaan hati beliau. Kepekaan hati seorang mukmin yang mengenal Allah, yang memiliki ilmu, ma'rifah. Ketika beliau mengatakan, Inni la'u's la, la Allah, fa'a'rifu fa'arifa dhalika fi khuluqi dabbati wa jariyati sungguhnya saya tahu bahwasanya saya tahu bahwasanya saya berdosa kepada Allah kata beliau sesungguhnya saya tahu saya sesungguhnya saya saya berdosa kepada Allah dan saya mengetahui keadaan itu bahwa saya berdosa kepada Allah ketika tungganganku, ya, kendaraanku. Ya, ketika itu mereka berkendaraan dengan kuda, dengan onta, dengan keledai. Bahwa kendaraan yang beliau akan naik di atasnya akan beliau tunggangi, tidak tenang. Ya. Tidak mau ikut dengan perintah tuannya. Bahkan beliau mengatakan wajariyatih dan budak wanitaku. Ya, ketika mereka tidak taat, ya, tidak mendengarkan perintah ya, dari sang tuan, bahkan ketika istri, bahkan ketika anak-anak, bahkan ketika orang-orang yang di luar diri kita, yang kita harap mereka membantu kita, mereka mendengarkan kita, mereka bersama dengan kita. Tetapi ketika terjadi sebaliknya, mereka menentang. Ya, mereka tidak ingin tidak mau mendengarkan, mereka menolak. Mereka tidak taat. Maka beliau mengatakan, "Saya tahu itu terjadi karena dosa yang saya lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala." orang-orang dahulu ketika mereka ditimpa terkena satu keadaan bahkan ketika mereka tersayat ya tergores ya dengan satu benda yang tajam berdarah menjadi luka luka yang kecil dari bahagian tubuh mereka, tangan mereka, kaki mereka, maka sangat peka hati mereka, sangat hidup hati mereka, sensitif ada pada mereka. Ketika mereka merasakan itu adalah peringatan dari Allah, itu adalah teguran dari Allah, maka mereka bersegera memohon ampun, bertaubat, beristighfar, tidak menunda. Tidak menunda sampai kemudian datang azab yang besar menimpa mereka. Di saat datang peringatan yang kecil, sakit yang sedikit, azab yang kecil, maka kepekaan hati mereka, kehidupan hati mereka, sudah cukup peringatan itu, keadaan itu membuat mereka takut kepada Allah. Untuk segera memohon ampun, untuk segera merasakan mereka telah melakukan satu perbuatan. Satu dosa, satu maksiat, satu pelanggaran. Dan ketika dia dia seorang yang beriman kepada Allah, ya, maka cukuplah peringatan itu yang menjadikan dia malu, yang menjadikan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan tergopoh-gopoh, dengan tergesa-gesa dan dia tidak menunda. Dia datang di hadapan Allah mengharap ampunannya, rahmatnya, kasih sayangnya. Ini yang ada pada mereka, ini yang ada seharusnya, sepantasnya pada orang-orang beriman. Kepekaan hati yang merupakan tanda dan ciri kehidupan hati. Hal itu ada pada orang beriman, karena mereka adalah orang-orang yang sangat memperhatikan bagaimana mereka menata, bagaimana mereka membangun, bagaimana mereka sangat memperhatikan kehidupan hati mereka. قد افلح من زكاها قد افلح من تزكى Beruntung orang-orang yang membersihkan Dengan cara apa? Dengan jalan apa? Dengan usaha apa? Dengan upaya apa? Seperti yang Allah tunjukkan kepada mereka maka orang beriman menempuh cara itu. Berusaha dan berjuang agar mereka senantiasa memiliki kehidupan dan kekuatan hati. Mereka sangat ingin mereka memiliki kepekaan. Ketika mereka diingatkan dan ditegur oleh Allah, mereka tidak menundanya. Mereka tidak seperti orang-orang. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, "Annahu la yuhis bidarbatin muban najin. Ya. Tidak merasakan, tidak merasakan pukulan, tidak merasakan cubitan. Orang-orang yang sedang pingsan, terbius, tidak merasakan. Ketika seorang ingin dioperasi, dia dibius, lalu dia mulai disayat, dipotong, ya, dijahit, dan seterusnya, dia tidak merasakan apa-apa. Inilah orang-orang yang dalam gambaran dan perbandingan kehidupan tadi adalah orang-orang yang telah kehilangan kepekaan hati. Waliyadubillah. Tetapi orang yang hidup hatinya, dia sangat mengenal, dia sangat merasakan, dia sangat mengetahui apa yang apa yang sedang terjadi pada dirinya, apa yang berkurang, apa yang sedang menimpa dia. Maka segera dia melakukan muhasabah, introspeksi. Dan dia ingin kembali, kembali pada keadaannya semula, bahkan lebih dari itu. Allah berfirman, "Walanudziqannahum minal adabil adna akbar la'allahum Allah Subhanahu wa taala ya, menjadikan orang-orang beriman itu dia segera kembali kepada Allah, takut kepada Allah, bertobat kepada Allah. Ketika Allah menegur mereka, mengingatkan mereka dengan azab yang kecil, peringatan yang kecil. Sebelum datang azab yang besar. Mungkin orang sekedar terperosok, tersayat. Ya tadi, ya dalam ungkapan Al-Imam Fudail bin Iyad, rahimahullah. Ketika beliau melihat tunggangannya, kendaraannya, kudanya. Ya, orang yang di rumahnya, pembantu wanitanya, budak wanitanya tidak tunduk, tidak patuh, liar. Maka beliau merasakan dan beliau bisa menebak itu akibat dosa yang beliau lakukan. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang peka hatinya. Ketika terjadi keadaan kondisi suasana dalam kehidupan Tidak harmonis ada kerenggangan apakah dia dengan istrinya apakah dia dengan anak-anaknya bahkan dengan lingkungan sekitarnya dengan orang-orang yang bergaul dan orang-orang yang bersama dengan dia ya istrinya keluarganya anak-anaknya tidak tunduk tidak patuh ya dia merasakan kesempitan dia tidak bahagia dia tidak tenang ya maka seharusnya dia melakukan introspeksi. Dia muhasabah. Ya. Ada sesuatu yang terjadi, ada sesuatu yang dia lakukan. Ya. Wa na'udzu billahi min Dan kalau itu masih terjadi, masih dia rasakan, ya, dia punya kepekaan, maka itu adalah alamat dan tanda kebaikan orang itu. Karena berapa banyak manusia ya dia tidak merasakan berapa banyak manusia, ya, tidak mampu menangkap pesan sinyal, kondisi, dan keadaan yang sedang terjadi dalam kehidupannya, bahwa apa yang terjadi itu merupakan akibat dosa yang dia lakukan, akibat pelanggaran yang dia lakukan, akibat penyimpangan yang dia lakukan, dan lebih berbahaya lagi, lebih berbahaya lagi. Ketika orang melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah murkai, yang Allah benci, tetapi dibukakan bagi orang itu kesempatan. Seakan-akan dia merasakan keringanan, keluasan, ya. Berhati-hatilah. Ya. Sebab itu jauh lebih berbahaya jauh lebih berbahaya daripada keadaan seseorang yang ditimpa dengan kekurangan, keadaan ya, musibah dan bencana tetapi kemudian dia merasakan itu. Kemudian dia segera kembali kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Dan berapa banyak manusia keadaannya seperti ini. Keadaannya seperti ini yaitu ketika mereka melakukan apa yang mereka lakukan, hilang kepekaan hilang sensitivitas, hilang ikhlas. Bahkan ketika mereka melakukan apa yang mereka lakukan dari maksiat dan dosa, ya, dibukakan bagi mereka kesempatan, peluang dan apa-apa yang mereka sukai dan apa-apa yang mereka senang. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah membalas apa yang sedang kita lakukan. Ketika Allah Maha melihat, Allah mengetahui keadaan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini, maka itu merupakan balasan Allah kepada kita. Kalau kita bicara tentang kepekaan tadi, ya, maka ketika kita diuji dengan kesempitan, kita diuji dengan persoalan, kita diuji dengan masalah, ada kepekaan, ada ikhsas. Mari merasakan, ini terjadi akibat Kekurangan maksiat dan dosa yang kita lakukan, dan siapa yang ingin merubah dirinya dari kesempitan dan keadaan itu kepada kelapangan, keluasan, ya, rahmat Allah, kasih sayang Allah, dia merasakan dengan hatinya, dengan jiwanya, kelapangan, bahagia, bahagia hidup sebagai hamba Allah, bahagia hidup sebagai orang-orang beriman, maka hendaklah dia merubah keadaannya, merubah keadaannya. Dari keadaan dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan dia menjadi orang-orang yang taat dan beribadah kepada Allah maka pasti akan Allah rubah keadaannya dari keadaan orang-orang yang sempit orang-orang yang ditimpa dengan berbagai persoalan dan kesulitan tadi menjadi orang-orang yang lapang dan diberi kebahagiaan dan rahmat oleh Allah Inna ma taumin hatta bi anfusihim Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum Hingga dia ingin merubah keadaan dirinya Maka yang berbahaya bagi seorang hamba Ketika dia tertipu wal Tertipu dalam keadaan dia melakukan maksiat dan dosa yang dilarang oleh Allah Tetapi sekali lagi Dia menemukan kelapangan, keluasan, kemudahan dan seterusnya maka orang seperti ini adalah orang yang terjebak dalam angan-angan ya dalam ya kenikmatan dan ke keluasan tadi dalam keadaan dia berbuat maksiat kepada Allah kata ulama fa taubah au oh, yatruku taubah wa ya annaka tusamah fil uqubah Ketika orang diuji dengan kelapangan dan keluasan tadi. Tetapi dia melihat ada kelapangan, dia melihat ada kelapangan dan kesempatan dan dia merasakan dalam kehidupannya Di dunia ini serba mudah, serba gampang. Tapi dia berbuat maksiat dan berdosa kepada Allah. Maka orang ini terjebak dalam sebuah keadaan, dia tidak bertobat, dia tidak merenung, dia tidak tafakkur. Iya. Dia tidak melakukan introspeksi, dia tidak memohon ampun dan beristighfar. Ya. Bahkan mungkin saja dia menganggap dirinya dekat dengan Allah, disuka oleh Allah dan seterusnya walhiyatubillah. Hilang kepekaan, hilang sensitivitas, hilang ihsas. Sesungguhnya seorang itu selamat, masih selamat dan ada jalan yang lempang yang lurus di hadapannya. Ketika dia masih memiliki sekali lagi Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Ihsas Sensitivitas Kepekaan hati Mari melatih kepekaan hati kita Mari membangun dan memperkokoh Daya ihsas kita Dengan senantiasa menata dan memperhatikan Bagaimana kita Merespon Bagaimana kita peka Terhadap setiap peringatan Allah yang datang kepada kita peringatan yang Allah perlihatkan pada diri pada anak-anak kita, pada istri kita, pada keluarga kita, pada harta kita, pada diri kita. Jangan lewatkan begitu saja. Jangan biarkan begitu saja. Tetapi bacalah. Ya, telaah. Ya, tangkap pesan itu. Ya, hayati dia. Kemudian di situ ada simpul. Ya, yang menyambungkan kita. Ya, dengan faal dengan zat yang melakukan semua itu dengan tujuan dan hikmah ya yang penuh rahmat dan kasih sayang dari dia Allah agar kita segera kembali kepada-Nya agar kita segera bertaubat agar kita segera memohon ampun agar kita segera memperbaiki diri kita ya mari pemirsa yang dimuliakan oleh Allah kita menjadi orang-orang yang mendapatkan pelajaran penting, pelajaran berharga ketika kita diingatkan oleh Allah dengan teguran-teguran, dengan peringatan-peringatan, dengan keadaan dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Disitulah kita membangun kepekaan, ihsas. Jangan menjadi orang-orang yang lalai, orang-orang yang kafir, orang-orang yang lupa. Ya, bahkan orang-orang yang tertipu dengan gambaran yang kita sebutkan tadi. Mari selalu beranjak, selalu bergerak selalu bangkit, selalu ingin merubah keadaan kita, ya. Dan semua itu dimulai, sekali lagi, dari hati kita, dari kehidupan hati kita, dari kepekaan hati kita. Adapun orang-orang yang lalai, orang-orang yang mati hatinya, dan yang sejenis dengan mereka, min dali. bahkan terkadang dibukakan bagi mereka. Allah berfirman, فَلَمَّا نَسُوا مَا دُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلَّ شَيْءٍ Hatta idha farihu bima utu akhatnakum baktatan fa'idakum mublisun Ketika mereka telah melupakan peringatan kami, kami, bukakan bagi mereka Seluas-luasnya, selebar-lebarnya, pintu-pintu dunia ini Tak mereka telah tenggelam dalam kenikmatan itu Kami ambil tiba-tiba semuanya Maka mereka pun berputus asa Kita tidak ingin seperti ini ketika telah datang azab yang besar kepada kita selesai semua kita tidak punya lagi tempat untuk kembali tetapi seharusnya dan sebaiknya ketika Allah peringatkan kepada kita Allah ingatkan kita Allah tegur kita dengan azab-azab yang kecil disitulah kita membangun kepekan hati kehidupan hati ikhsas kita tangkap itu rasakan itu sebagai peringatan Allah untuk segera kita bertobat memohon ampun kepada Allah beristighfar kepada Allah Lalu Allah selamatkan kita, Allah lindungi kita dan Allah jaga kita dari azab besar yang akan datang menimpa dan menghancurkan, membinasakan kita. Semoga kehidupan hati kita, kepekaan hati kita menjadikan kita orang-orang yang selamat. Orang-orang yang berhati-hati. Orang-orang yang penuh hadar. Orang-orang yang melangkah dalam kehidupannya di dunia ini. Ya, dengan pertimbangan yang matang, dengan pikiran yang cerdas. Ya, orang-orang yang selalu mengkaitkan ya antara kehidupannya dan tindakannya dan perbuatannya di dunia ini dengan akibat yang akan dia dapatkan ya, di akhirat kelak bahkan akibat yang dekat di dunia ini ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kepekaan hati kita kita bangun kita perkokoh kita perkuat Ketika kita selalu membandingkan dan selalu melihat bahwa semua kebaikan, amal, dan ibadah yang kita lakukan di dunia ini tidak disia-siakan oleh Allah, akan Allah balas. Dengan balasan yang terbaik, balasan kenikmatan di akhirat, insya Allah, dan insya Allah tentunya di dunia ini juga. Demikian, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, tentang kepekaan hati seorang mukmin. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Lalu Allah berikan dan anugerahkan kepada kita kehidupan dan kepekaan hati ini. Baik. Baik para pemirsa TV dimanapun anda berada demikianlah tadi pemaparan dari narasumber kita tentang tema kita yaitu pekanya hati seorang mukmin. Baik jangan kemana-mana kami akan kembali untuk anda sesaat lagi. <respectful> يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إِلَّا مَنْ أَتَى salim. Terima kasih masih bersama kami dalam program Kolbun Salim bersama narasumber kita Ustadz Insinyur Muhammad Taufan Jafri LCMHI mengangkat tema tentang pekanya hati seorang ya Baik saat ini sudah ada penelepon dari pemirsa malam hari ini Halo, Assalamu'alaikum Baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan hamba Allah di Papua, Pak. Baik, hamba Allah di Papua. Silakan, Pak. Tema kita tentang pekanya hati seorang mukmin, Pak. Silakan pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam, Rahmatullahi Wabarakatuh. Mau, mau nanya, Pak Ustaz. Silakan. Hati yang bersih itu gimana ya? Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Kenapa, Pak? Kurang jelas, pertanyaannya? Hati yang bersih itu gimana ya? Hati yang bersih. Mohon penjelasannya, Pak. Baik. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wr wb. Di antara sifat hati seorang hamba, bahwa di antara mereka, mereka memiliki hati yang sofi, hati yang bersih. Maka bisa kita lihat, ketika seorang hamba memiliki hati yang bersih maka mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah orang-orang yang cenderung dan suka melakukan kebaikan-kebaikan dan ketika mereka melakukan semua itu mereka tidak mengharapkan pujian sanjungan tapi mereka menjaga setiap amalannya ibadahnya semata-mata ikhlas kepada Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala seorang yang hatinya bersih mereka bahkan sibuk untuk selalu memeriksa kekurangan-kekurangan dirinya menghisap menghitung dosa-dosa yang dia lakukan dan dia tidak menyibukkan dirinya dengan membicarakan orang lain, membicarakan, menggibahi kekurangan-kekurangan orang lain. Tetapi sebaliknya, dia takut kepada Allah. Setiap waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepadanya sangat berharga maka dia tidak memiliki waktu untuk sekedar memikirkan ya, membicarakan ya atau kemudian bersu'uban berprasangka baik kepada orang lain. Orang-orang beriman, saudara-saudaranya. Tetapi mereka sibuk orang-orang yang bersih hatinya memikirkan tentang dosanya. Tentang kekurangannya, tentang keadaan dirinya, memikirkan bekalnya, ya. apa yang akan dia bawa, apakah sudah cukup, apakah yang dia lakukan bisa menyelamatkan dia dari hisap, pengadilan, pertanyaan Allah di hari kiamat nanti, maka dengan semua itu bertambah semangat seorang yang bersih hatinya melakukan kebaikan melakukan ketaatan melakukan ibadah seorang yang bersih hatinya adalah seorang yang sangat memperhatikan sangat berharga baginya setiap waktu setiap kesempatan yang Allah berikan kepadanya untuk dia isi dengan kebaikan dengan amal saleh orang yang bersih hatinya mereka tidak hasad mereka tidak dengki ya Ketika seseorang diberikan oleh Allah kelebihan kelebihan dunia, kelebihan harta dan kelebihan-kelebihan yang lain, maka mereka tidak hasad, mereka tidak dengki. Dalam arti tidak senang, tidak tenang, tidak suka ketika kelebihan itu diberikan kepada orang lain dan dia tidak mendapatkan dari kelebihan itu. Orang yang bersih hatinya tidak ingin dikenal, tidak ingin dipuji. Ketika dia berjasa melakukan dan terlibat melakukan sesuatu, melakukan kebaikan, maka dia ingin sembunyi dari pujian manusia. Dia ingin melupakan dan dia tidak ingin mendengarkan pujian-pujian tentang dirinya. Ya, seorang yang bersih hatinya, dia menyembunyikan keburukan maksiat dan dosanya seperti dia menyembunyikan. Dia menyembunyikan kebaikan Kebaikan yang dia lakukan, ibadah yang dia lakukan, seperti dia menyembunyikan maksiat dan dosanya. Seorang yang bersih hatinya adalah seorang yang banyak memohon ampun, beristighfar, bertobat. Seorang yang bahkan banyak menangis. Ya. Seorang yang banyak merenung. Ya. Seorang yang takut. Hari ketika dia berjumpa, ketika dia bertemu dengan Allah di hari kiamat. dan masih banyak ciri sifat keadaan orang yang bersih hatinya, ya. tetapi kebersihan hati itu dimulai dari dua hal yang penting, yang pertama tauhid, disitulah terbangun keikhlasan, ya, rasa takut kepada Allah, ya, kecintaan kepada Allah subhanahu wa taala, muraqabatullah bahwa Allah selalu melihat kita, tahu semua keadaan yang kita lakukan. Dan yang kedua orang yang bersih hatinya adalah orang-orang yang selalu menjadikan Rasulullah, sunnah Rasulullah, jalan Rasulullah, cara Rasulullah sebagai jalan, cara, ya, dan sunnah dalam kehidupannya di dunia ini. Inilah sumbernya, inilah intinya kebersihan hati. Tauhid kita kepada Allah dan ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak. Baik, itu tadi pertanyaan dari hamba Allah dari Papua. Kemudian kita ajak berusaha pertanyaan dari via SMS interaktif dari Bapak dari Abdul Mutalib SPD. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Pertanyaannya Ustaz, apakah Apabila kita mendapatkan musibah, apakah ini termasuk bagian daripada ulah kita sendiri atau seperti apa saja? Iya. Setiap yang terjadi dalam kehidupan kita pada diri kita. Dari hal-hal yang kita tidak senangi, kita tidak sukai, penyakit, musibah, dan bencana, maka itu merupakan akibat dari dosa maksiat yang kita lakukan. Dan ini penting. Seperti yang kita sebutkan tadi. Orang-orang yang peka hatinya, orang-orang yang hidup hatinya. Bagi mereka, tidaklah terjadi dalam kehidupan mereka sesuatu yang mereka tidak senang, yang mereka tidak sukai. Kekurangan-kekurangan, keadaan-keadaan, ya, rasa sakit. Ya. Dan bentuk-bentuk yang dengannya mereka tidak tidak mereka tidak merasakan ketenangan dan kebahagiaan kecuali itu adalah akibat dari dosa yang mereka lakukan maka mereka segera bertobat memohon ampun kepada Allah banyak keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita kita kehilangan barang sulit urusan kita sulit ya uh, apa kehidupan kita banyak masalah banyak persoalan yang kita hadapi Ya, di tengah-tengah rumah kita tentang urusan anak kita, tentang urusan-urusan kita yang lain. Ya, maka mari merasakan. Mari merasakan kita semua. Bahwa itu tidak terjadi kecuali Allah sedang mengazab kita, Allah sedang mengingatkan kita, Allah sedang menimbur kita. Akibat dari perbuatan kita. Dosa dan maksiat yang kita lakukan. Dan orang yang peka, orang yang sensitif, dia punya kehidupan hati. Dia menangkap itu dan dia merasakan itu. Jalan keluarnya adalah rubah keadaan kita. Tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa, diawali dengan muhasabah, introspeksi, istighfar. Maka Allah juga akan merubah, merubah perlakuannya ya, terhadap kita. Kama tadi nutudan al-jaza'u min jinsil amal. Ya, siapa yang ingin ya, dirubah keadaannya oleh Allah, maka hendaklah dia berjuang, berusaha untuk merubah keadaan dirinya dari keadaan yang tidak disukai oleh Allah kepada keadaan yang disukai oleh Allah. Maka Allah pasti merubah keadaan kita dari kesulitan, persoalan dan masalah tadi lalu kita menjadi orang-orang yang diberikan kelapangan dan kemudahan. Allahualam. Baik itu tadi pertanyaan dari Abdul Mutalib, kemudian selanjutnya pertanyaan dari Herman di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum, ustaz. Waalaikumsalam. Ketika kehidupan hati kita sedang sakit yang dapat menimbulkan perilakunya yang keras, upaya apa yang harus kami lakukan untuk mengobati penyakit tersebut? Iya. Ketika hati kita keras. maka kita perlu berusaha untuk melembutkan hati kita melunakkan hati kita banyak sebab kerasnya hati kita diawali dengan kelalaian kita lupa tentang diri kita ketika kita disibukkan dengan dunia dengan urusan-urusan dan masalah-masalah yang lain hal-hal yang kita lakukan secara berlebihan telah menjadikan kita lupa dan lalai Ketika ini berlarut-larut, inilah yang membawa dan mengakibatkan kaswatul kal, kerasnya hati. Maka sesungguhnya kehidupan hati, kelembutan hati dimulai dari al-yakbah. Kesadaran. Ya, kesadaran. Kita ingat. Sadar dan ingat kembali siapa kita. Kita mau kemana. Untuk apa kita diciptakan. Siapa yang telah menciptakan kita apa yang harus kita lakukan tentang umur kita tentang waktu kita tentang yang kita temukan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita ini ini semuanya untuk apa ketika kita memulai itu dengan kesadaran disitulah awal pecahnya retaknya batu yang menjadikan hati kita keras dia menuju kelembutan maka doronglah ya untuk benar-benar hati kita menemukan kembali kelembutannya ya dengan kita banyak memohon ampun beristighfar bertobat kepada Allah zikrul maut ingat mati kita banyak membaca Quran dengan tadabbur dengan penghayatan itu adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan sebagai upaya kita untuk melembutkan hati kita tetapi sekali lagi kelembutan dan lunaknya hati kita diawali dengan kesadaran. Jangan perpanjang kelalaian, jangan perpanjang ketika kita menjadi orang-orang yang lupa. Orang-orang yang kemudian seperti yang kita sebutkan tadi, pingsan, pingsan. Ya, orang-orang yang pingsan terbius oleh angan-angan, oleh apa yang kita lihat, oleh interaksi kita oleh dunia ini. Jangan, jangan diperpanjang. Mari segera bangkit, segera sadar, keluar dari kondisi itu. Mari menggunakan sanubari kita, mata hati kita. Mari mendengar, mari melihat, mari berpikir. Ya. Kembali kepada Quran, baca Quran. Ingat akan kemana kita akan pergi. Ya. Dan barangkali kalau seorang itu punya keluarga, maka dia ingat tanggung jawabnya dia ingat posisinya kedudukannya sebagai seorang suami, pemimpin keluarga tentang istrinya, anak-anaknya. Ya, maka itu yang akan bisa mengembalikan kesadaran. Jadi sekali lagi, kenapa hati ini keras? Karena dia lupa, dia lalai. Banyak yang melupakan, banyak yang melalaikan. Makan, minum, kesenangan, pesta-pesta, kawan-kawan dan seterusnya. Keluar dari situ, rubah diri kita Insyaallah akan Allah akan rubah keadaan hati kita dari hati yang keras menjadi hati yang lembut. Allah, Allah Baik itu tadi pertanyaan dari Herman di Lombok Nusa Tenggara Barat. Kemudian kita angkat lagi penelpon yang telah masuk pada malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik dengan Ibu siapa di mana Bu? Dengan Ibu Santi di Sambas. Ibu siapa? Ibu Santi. Baik silakan Bu pertanyaannya tema kita tentang pekanya hati seorang mukmin, Bu silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya tentang doa yang selalu saya amalkan setiap kali saya waktu saya sujud yang berbunyi robbana hablana min azwajina kan artinya Ya Rabb kami tanda kepada kami istri-istri kami Yang istri-istri kami ini Ustaz Apakah ini dikhususkan untuk doa dari para suami saja ini tidak bagi seorang istri hey, Baik, cukup ya Terus pertanyaan yang kedua Ustaz Saya selalu mengamalkan setiap kali setelah wudhu. Terus saya berdoa setelah wudhu saya lanjutkan dengan doa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa Terus setelah selesai sholat saya juga mengamalkan doa itu apakah ada pintuannya dari Rasulullah Alaihi Wasallam itu? Baik, cukup ya. Itu saja Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang pertama, uh, Rasulullah mengatakan saat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika hamba itu sujud. Kata Rasulullah, aksi doa, perbanyaklah doa ketika itu. Dan di antara doa yang tadi disebutkan oleh ibu maka pantas kita berdoa dengan doa tersebut dan maksudnya doa itu ketika seorang mengucapkan rabbana hab min azwajina wa ketika diucapkan oleh seorang laki-laki seorang suami maka dia bermakna istri-istrinya tapi ketika diucapkan oleh seorang istri maka dia bermakna pasangannya suaminya maka doa ini bisa diucapkan oleh seorang laki-laki suami untuk istrinya dan anak-anaknya dan diucapkan oleh seorang istri seorang wanita untuk suami dan anak-anaknya. Maka bukan tidak masalah, Bu. Tetap dia bermakna seperti itu. Karena azwajina juga bermakna pasangan-pasangan kami. Maksudnya kalau yang mengucapkan itu seorang suami, seorang laki-laki, istrinya dia, dia berdoa supaya Allah berikan anugerahkan kepadanya istri. Iya. Dan kalau dia berdoa Uh, seorang seorang wanita, seorang wanita maksudnya suaminya ya yeah. suaminya uh, supaya diberikan oleh Allah pasangan atau laki-laki atau suami yang uh, apa diberikan oleh Allah uh, kebaikan yeah. walaupun uh, dalam doa itu mutakina imama dan jadikanlah kami uh, bagi orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpin maka seorang suami tentunya pemimpin bagi keluarganya ya. Dan seorang ibu pemimpin bagi anak-anaknya Bagi anak-anaknya dia pimpin, dia didik, dia besarkan, dia terbia, dia arahkan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang kedua itu doa yang merupakan rangkaian doa wudhu Dan insya Allah itu adalah tuntunan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Komariz Zaman di Brebes, Jawa Tengah. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada malam hari ini. <tuh> pertanyaan Ustaz, apakah amalan yang kita lakukan bisa disebut ikhlas dengan mengharapkan pahala karena ingin masuk surga, Ustaz? Apakah betul begitulah janji Allah? Ini pertanyaan pertama dari Pak Komariz Zaman. Mungkin pertanyaan kedua mungkin setelah jawab pertanyaan pertama, Ustaz. <tuh>, Ustaz. Kalau kita baca Quran maka setiap Allah menyuruh kita beribadah dan melaksanakan perintah-Nya dengan penuh keikhlasan, maka Allah mengikutkan balasan orang-orang yang ikhlas adalah surganya. Balasan orang-orang ikhlas adalah surganya. Quran adalah kitab tauhid, maksudnya berisi tentang tauhid. Berisi tentang kalimat la ilaha illallah. Allah jelaskan apa kalimat la ilaha illallah. Ya. Yeah? Dan di antara ya, bahagian dari tauhid dan kalimat la ilaha illallah yang Allah jelaskan dalam Quran secara lengkap adalah Allah kemudian menceritakan dalam Quran balasan orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang hidup dengan kalimat la ilaha illallah yaitu surga. Maka ketika orang-orang beriman membaca Quran sepenuh hatinya dan dia mentadabburinya, dia ingin menjadi orang yang bertauhid, dia ingin menjadi orang yang menegakkan kalimat la ilaha illallah, dia ingin menjadi orang yang beribadah dan taat kepada Allah. Ya. Maka Allah sendiri yang kemudian menyebutkan dalam rangkaian orang-orang bertauhid itu balasan kepadanya dengan surga. Dan Allah sendiri yang kemudian juga sebaliknya mengancam mengingatkan kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan dengan neraka. Jadi surga adalah bahagian dari ketauhidan kita. Bahagian dari tegaknya kalimat la ilaha dalam kehidupan kita. Ya, dan dia bukan kesyirikan tentunya, dia bukan penyimpangan. Tapi semuanya dari Allah. Allah yang kemudian berikan kepada kita sebagai berita gembira. Allah yang mengokokkan dan menguatkan kita sebagai orang-orang yang bertauhid. Yaitu dengan janji surga. Maka nah, setiap kita taat dan beribadah kepada Allah melaksanakan perintahnya. Lalu kita mengharapkan surga. Itu berarti kita berada di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala mengikuti keinginannya Allah, mengikuti maunya Allah. Apa yang kita lakukan adalah dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah, bukan penyimpangan. Seperti yang juga banyak dilakukan di, 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 apa digambarkan atau dikatakan oleh sebagian orang. Kamu tidak ikhlas kalau begitu, karena kau beribadah karena mengharap pahala, mengharap surga tidak. Ya, bahkan surga dan pahala itu bahagian dari ketahui dan kita kepada Allah. Bahagian dari kalimat la ilaha illallah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Baik, masih pertanyaan dari Komar Zaman di Brebes Jawa Tengah. Pertanyaan kedua Ustaz, tentang apakah teroris-teroris yang terjadi di dunia termasuk di Indonesia ini yang merupakan tindakannya bisa disebut sebagai bencana manusia dan termasuk sebuah ujian atau peringatan dari azab-azab dari Allah kepada umat manusia ini Ustaz. Kalau dia ujian, maka ujian dalam arti apakah ketika kita menghadapi ketika kita menghadapi apa yang disebut dengan teroris-teroris itu? Kita menghadapinya dengan cara yang benar, ya, dengan metode yang benar, dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Itu bahagian dari ujian. Atau kemudian ketika kita diuji dengan orang-orang uh, yang melakukan, ya, dan dan memahami Islam dengan pemahaman yang kemudian keluar dan menyimpang dari Quran dan Sunnah, kita menghadapinya. Juga dengan cara yang tidak Quran dan tidak Sunnah ya. Jadi kenapa ada teroris, kenapa ada tindakan kekerasan, kenapa ada hal-hal yang kita lihat ini Di antara sebabnya orang menyimpan dari As-Siratal Mustaqim Ada dua bentuk penyimpangan As-Siratal Mustaqim Yang pertama penyimpangan ketika orang mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Melarang yang dibolehkan oleh Allah Melakukan tindakan-tindakan berlebihan dari apa yang dituntunkan oleh agama, tapi ingat ada penyimpangan yang lain. Ketika orang menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, ketika orang membolehkan dan biasa-biasa saja dengan hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Ini hal yang perlu kita faham. Ya. Ada dua. Yang pertama kekerasan melampaui batas, ya, mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah yang lain longgar ya menganggap remi menganggap enteng biasa-biasa saja dengan maksiat dan dosa nah ketika kita menghadapi dua keadaan ini dan tadi disebutkan atau diangkat tentang teroris ujian untuk kita ya yang pertama kenapa teroris itu muncul ya kenapa dia muncul ya jawabannya adalah bagaimana kita berdakwah Bagaimana kita menyebarkan Islam, bagaimana kita mengajarkan Islam, ya. Yang kedua, ya. Ketika kita menghadapi yang ter, yang terjadi atau yang sudah terjadi dengan adanya dan munculnya teroris ini, ujian bagi kita adalah apakah kita menghadapinya dengan ilat Qur'an dan sunnah Rasulullah, ya. Atau kemudian kita tidak mengobatinya, tidak tidak menyelesaikannya. Ya, tidak mencegahnya, ya, bukan dengan cara-cara Quran dan bukan dengan cara-cara tuntunan Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam, sehingga setiap kesalahan dalam proses menyelesaikan satu masalah bisa saja, ya, masalah itu tidak selesai, ya, penyakit itu tidak selesai dan tidak sembuh, bahkan bisa saja masalah itu bertambah dan penyakit itu semakin semakin melebar dan semakin membesar. Wa na'udzubillahi jadi ujiannya adalah, ya, bagaimana kita kembali kepada Quran, bagaimana kita kembali kepada Islam, bagaimana kita kembali kepada Sunnah. Mau kita mau mau atau tidak, maukah kita atau tidak melakukan itu? Setiap kita kembali kepada Quran dan Sunnah, maka kita akan selamat dari rasa takut, dari ancaman, dari bentuk-bentuk kerasan, dari ketidakamanan. Dan setiap kita meninggalkan Quran dan Sunnah, pasti akan muncul itu sebagai ujian. Yang datang kepada kita, dan ujian itu dalam, dalam bentuk yang bermacam-macam, musibah dan bencana, termasuk yang disebutkan. kami. Dia juga mungkin merupakan sebuah ujian, kenapa itu dia muncul, karena kita jauh dari Quran, kita jauh dari Sunnah. a'lam. baik, itu tadi pertanyaan dari Pak Komarizaman, di Brebes, Jawa Tengah, menjadi pertanyaan terakhir kita di kesempatan malam hari ini, atau program kolbun saling kita ini. Mungkin set, uh, closing statement set, tentang tema kita, yaitu pekanya hati seorang mukmin. Ya. Marilah kita takut sebagai seorang mukmin yang suatu ketika kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dari matinya hati kita. Wa na'udzubillahi min dari kematian hati. Ketika hilang kepekaan kita. Dan mari kita tidak tertipu dengan kebanyakan manusia. Ketika mereka menikmati hidup ini dengan kebebasannya, dengan keasyikannya, dengan keenakannya, tetapi pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang melawan Allah orang-orang yang meninggalkan perintah Allah, orang-orang yang durhaka dan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ada dalam hati kita keinginan seperti mereka. Allah mengatakan la, tar, la fil fil bilad qalil, Jangan kalian tertipu ya dengan kebebasan orang-orang kafir ya di tempat-tempat mereka, di negeri-negeri negeri mereka, di kota-kota mereka ketika mereka menikmati apa yang mereka apa yang mereka nikmati dalam keadaan mereka berdosa kepada Allah kata Allah itu mataun kesenangan yang sedikit tempat kembali mereka adalah neraka jahanam marilah dalam kondisi seperti ini Bahkan kita semakin peka kepekaan ini harus kita jaga maksudnya jangan sampai ya ketika kita ditegur dan diingatkan oleh Allah dengan peringatan-peringatan supaya kita kembali kepadanya kita pandang enteng kita anggap remeh kita anggap itu hal yang biasa saja Lalu datang azab yang besar menimpa kita. Wa Saya kira ini yang perlu kita ingatkan agar kita menjadi orang-orang yang selalu sadar dan waspada dan mawas diri karena suatu ketika nanti kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, para pemirsa Mata TV dimanapun Anda berada, demikianlah akhir perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan kepada wasat kami ucapkan jazakumullah khairan atas ilmunya malam hari ini. Dan kepada Pemirsa Mata TV yang telah bergabung bersama kami melalui via telepon interaktif dan juga SMS interaktif, kami ucapkan banyak terima kasih. Dan mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, saya Nuzul Haq, undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Kita tutup dengan dua keferatul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فَعَمَالُ وَلا بَنون إلا من أتى الله بقلب سليم